Oke, nampak sekali ada peningkatan, guys. Penumpang jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung ya, guys. Kita lihat. Halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Ude Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gue sengaja berkunjung ke stasiun Rangkas Bitung untuk mencari tahu aktivitas penumpang yang katanya menurut informasi yang gue dapat ada peningkatan ya, khususnya di hari-hari weekend atau memang hari-hari libur. Nah, kebetulan tadi sore gue dapat informasi lagi bahwa hari Sabtu malam minggu ini diduga akan terjadi lonjakan penumpang, entah itu pemudik atau hanya liburan biasa. Yang pasti kita coba nanti cari tahu ke para penumpangnya dan kepada warga yang beraktivitas di sekitar stasiun Rangkas Bitung. Nah, karena malam ini ada beberapa kereta rel listrik ya yang masih beroperasi dari stasiun Tanah Abang menuju ke Rangkas Bitung, maka kita coba akan tunggu di depan stasiun Rangkas Bitung. Oke guys, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung menuju ke sekitar stasiun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Come on guys. Oke guys, sekarang gue udah berada di halaman stasiun Rangkas Bitung, stasiun kereta api dan KRL ya. Nah, di sini gue mau nunggu kereta rel listrik atau komuter lain jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung. Apakah malam ini sudah kelihatan ada pemudik atau memang tidak? Nah, makanya gue coba tunggu di sini, persisnya di depan stasiun Rangkas Bitung. Karena memang sekarang kita khususnya yang mau meliput itu udah nggak diperbolehkan untuk langsung masuk ke dalam. Tapi kalau di depan kita silakan aja diperbolehkan, asalkan jangan ke dalam. Nah, nanti kita lihat apakah ada penumpukan arus mudik atau tidak. Kita pengen tahu, makanya kita coba cari tahu sekarang di depan stasiun Rangkas Bitung. Nah, ini yang kita lihat ini adalah para tukang ojek ya, para tukang ojek pangkalan yang biasa mangkal di depan stasiun Rangkas Bitung. Nah, mereka ini nunggu penumpang yang turun dari KRL jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung. Nah, menurut informasi mereka juga katanya udah dua hari ini kereta yang dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung, khususnya yang sore hingga malam hari, itu katanya ramai. Nanti kita coba tanya-tanya. Kang, mau tanya-tanya Kang, ngojek di sini ya Kang ya? Iya. Gimana dari mulai hari kemarin Jumat, sekarang Sabtu malam Minggu, ada ini nggak peningkatan jumlah penumpang yang dari Jakarta ke Rangkas Bitung? Iya, kalau peningkatan penumpang sih lumayan gitu, nggak kayak hari-hari biasanya. Gitu. Ada gitu ya? Iya ada. Nah, itu bisa diduga para pemudik atau bukan? Ya gitulah. Kayaknya pemudik ya? Iya pemudik. Cuman mereka biasanya datangnya sore atau malam hari. Iya. Kalau yang siang itu sepi ya? Mulai kereta jam berapa yang biasa ramai? Ya, mulai jam 5 menit lah. Oh gitu ya? Ya jam, sampai ramai. Malam hari ya? Iya. Itu sejak kemarin? Sejak kemarin. Oke, namanya siapa Kang? Pak RT. RT Juanda. RT Juanda. Oke, makasih Pak Juanda. RT Juanda. Oke, ini adalah para pengojek pangkalan yang biasa mangkal di stasiun Rangkas Bitung. Nah, menurut informasi dari mereka bahwa
sejak 2 hari ini peningkatan penumpang yang dari Jakarta ke Rangkas Bitung menggunakan KRL itu ada peningkatan, guys. Oke, nanti kita lihat langsung apakah memang malam ini ada peningkatan atau tidak. Oke, guys, baru aja tiba kereta rel listrik maksudnya, atau komuter lain jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung, dan kita lihat apakah ada peningkatan penumpang yang berasal dari arah Jakarta menuju ke Rangkas Bitung, ya. Kita lihat. Oke, ini penumpangnya yang baru turun dari KRL jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung, guys. Kita lihat dari kejauhan sih seperti ada peningkatan, guys, jumlah penumpangnya. Kita lihat, guys. Sepertinya ada peningkatan, ya, jumlah penumpangnya. Nah, kita tidak tahu apakah memang ini pemudik atau bukan. Yang pasti, informasi yang gue dapat dari sekitar warga yang beraktivitas di stasiun, katanya sejak 2 hari ini jumlah penumpang KRL jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung mengalami peningkatan, guys. Oke, guys, kita lihat agak bejubel, ya, dari arah dalamnya yang menuju keluar. Kita nggak tahu apakah ini pemudik atau bukan. Yang pasti memang sejak 2 hari belakangan ini penumpang KRL khususnya dari Tanah Abang yang menuju Rangkas Bitung itu ada peningkatan, guys. Oke, guys, terlihat ada peningkatan penumpang dari arah Jakarta khususnya Tanah Abang Rangkas Bitung, ya, yang menggunakan KRL yang biasa mulai sore hingga malam hari. Ya, informasi yang gue dapat dari warga atau para pengojek yang biasa beraktivitas di sekitar stasiun, memang sejak 2 hari ini penumpang KRL khususnya yang sore hingga malam hari itu mengalami peningkatan, guys. Nah, kita lihat seperti sekarang ini. Iya. Kenapa memilih lebih awal ini? Ya, kalau misalkan ya awal sih lebih bagus. Kalau misalkan ke lambat mah ya takutnya nggak bisa mudik, apa larangan kayak gitu. Jadi pulang lebih awal sekarang? Iya. Siap. Asal dari mana? Cileles. Aktivitas di Jakarta? Kerja? Kerja. Apa udah rumah tangga di sana? Udah. Oh, udah. Jadi keluarganya di sana, di Jakarta? Di kampung. Nah, ini ceritanya mudik. Iya.
lebih awal agar nanti pada saat waktunya tidak bisa mudik. Iya. Gitu. Oke, dari jam berapa tadi di Jakarta? Sore sekitar jam 5. Jam 5 sore ya. Sempat diperiksa enggak di tanah abangnya? Enggak ada. Enggak di pemeriksaan. Enggak ada. Masih los aja? Iya, normal. Normal. Berapa orang? Berempat. Oke, dari Cilandak semua? Iya. Nama? Ical. Oke, makasih Ical. Mudik Pak, dari mana aslinya? Rangkas. Hah? Rangkas. Kerja di mana? Jakarta ya? Apa aja? Jawab ya seperti itu ya. Ngomong. Kerja di Jakarta? Jakarta Pasduri. Di mana? Pasduri. Oh, di Pasduri. Ya. Udah berapa tahun di sana? 2 tahun. 2 tahun. Nah sekarang ceritanya mudik nih. Bukan. Apa? Kampung. Pulang kampung ya sama aja. Oke. Hey, namanya siapa Kang? Rizal. Oke, makasih Kang. Yuk, lihat ya. Nah, ini adalah salah satu pemudik. Dari mana? Pulang kerja atau enggak? Kerja. Kerja di mana, Kang? Di Duri. Ini pulang lebih awal di mana sih? Terakhir ini. Oh, terakhir ya. Udah libur atau emang apa? Ini. Udah libur. Udah libur ya? Iya. Jadi pulangnya lebih awal nih. Lebih awal. Kenapa nih pulang lebih awal? Gitu. Tapi tadi di stasiun Tanah Abang ada pemeriksaan? Pemeriksaan nggak? Nggak ada. Aman ya? Aman. Tapi kalau misalkan agak lambat, khawatir juga nggak bisa pulang ya? Nggak bisa. Nggak bisa pulang ya? Ya. Oke, jadi intinya ini sekarang ya pulang kampung ya sekalian mudik. Ya. Nah, balik lagi ke Duri kapan? Ya, lama. Setelah Lebaran ya? Ya. Udah keluarga? Sudah. Di mana istri? Di sini apa di Jakarta? Masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta? Iya. Oke. Ya. Hati-hati ya. Oke, aktivitas di mana Kang? Di Jakarta? Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang, kerja? Iya, kerja. Udah berapa tahun? Ya, sekitar tahun lah. Setahun ya? Iya. Udah keluarga? Belum. Oh, masih bujangan? Iya. Nah, ini ceritanya mudik? Ya, dibilang mudik sih ya sama aja kayaknya ya. Oh, gitu ya? Iya. Maksudnya hari ini ketika pulang, nanti ke Jakarta lagi setelah Lebaran? Ya, insya Allah. Oh, gitu ya? Dua mingguan lah. Oh, di sini ya Kang, dua mingguan? Iya. Nanti kerja lagi ya. Berangkat setelah Lebaran ya, ya. Ke Tanah Abang ya. Kerja apa Kang? Bordir. Oh, bordir. Di daerah mana Tanah Abangnya? Ini pasar ini apa namanya? Tambul. Ke pasar Tambul ya. Oke, nah sekarang ceritanya mudik. Tadi berangkat sore ya? Sore. Pakai KRL ya. Nggak ada pemeriksaan? Nggak ada. Lolos saja. Tapi sempat deg-degan di jalan tadi ya. Sempat deg-degan nggak di keretanya? Oke. Jangan-jangan saatnya diperiksa nih ya. Nggak ternyata ya? Iya. Oke. Pernah di swab? Enggak. Belum pernah. Oke, namanya? Namanya Komeng. Komeng. Iya. Oke. Ini pulang lebih awal kenapa? Karena takut ada orang mudik atau gimana? Ya, takutnya sih ada takut gitu ya. Tapi gimana lah, mending dari awalnya gitu. Oke, makasih Kang. Iya. Ya.
Okay, guys, ini 4 warga Cileles yang ke Jakarta. Mereka mudik hari ini pakai KRL. Nah, tadi ketika gue tanya pengakuannya sempat deg-degan juga, khawatir di Tanah Abang diperiksa. Ternyata memang ketika masuk stasiun Tanah Abang, mereka lolos begitu saja dan dengan mudah naik KRL. Dan sekarang telah tiba di stasiun Rangkas Bitung dan akan menuju ke Cileles, guys. Nah, ini 4 muda-mudi warga Cileles yang mudik dari Jakarta dan sekarang siap menuju ke Cileles, guys.